Singapura. Nek jowo bapak kula manten ngene iki ketawon wis langsung diniati niki pasangan khidmat kula. Niki partner khidmat saya. Kula kan kalih bojo kula ya. Niki saya sori. Niki yoga nek gurune bapak kula wis gak umum to ora. Lamun enten lesen khatam kula saya sori. Masyaallah. Moros pak kula, moros pak kula Mbah Yai Hamid lembir-lembir kula critakake. Nanti kau ngijab ibu lo ini langsung Ramadun hamdalah sholah salam ilah ini langsung wabadu yabna syekhul huda qadqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimatu bar'atun minni faman akramaha faqad akramani waman adaha faqad adani wa jazila anna hadiyah bar'atun minni faman akramaha faqad akramani waman adaha faqad adani hamlah lo ya bagaimana menyambung hubungan pelosolasem menjadi semakin baik. Satu. Yang kedua adalah bagaimana keberadaan kita berjalan bersama memantaskan diri untuk kemudian berkhidmat di peloso ini. Pun, niku tok mawon haledi. Jenengan nek ono opo-opo kali kulo, iling-ilingan tugas ini nantang peloso ini buatan baturi kulo. Tapi laden-laden teng pondok peloso. Rek kulo gak diatraksi model nopo mohon kulo gak iling-iling. Kulo pun entuk partner kanggo mantesi awak di hikmah nang peloso. Pun betul betul nopo nopo. Kulo betul. Makanya alhamdulillah kalau ngau ngomong ngono yo. Bujuk kulo gak tau jadi dua aku gak tau. Tenan, gak tau kok ngerepoti aku tenan mas. Allah yakin. Tapi kulo ini dungo saya itu, dungo saya itu. Aku kecil wis dungo. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah saya sungguh kula sekali dari Bapak Le kowe umurmu piro? Umurmu piro 16 tahun. Ya Allah tuwe yo. Saya itu nih Bapak kula niku nari kok kula jawab umur kula 16 tahun jawaban Bapak kula kok kok tuwe yo. Bapakmu biyen umur 14 tahun saya ini kiai kabeh ben kabeh mantu. Lah kowe kok gak ono sing lama. Aku mah ya Allah kok aduhe kok masih ngono. Tapi mulai mantu niku kula langsung mikir aku kudu pinter, kudu populer. Aku kudu ketok pindri, makanya nari kau panggil ya Hamid tidak wah langsung kalau langsung kampanye tu, ini gak ngiri Mbah Yai mesti gak tertarik Mbah Yai. Gus, dalam Yai, sampean ngaji nanti, dalam wonten plosoye, dalam meniko awon saya murni warna plosoye. Sampean wes ngaji Wahab sampun ya, sampean wes ngaji Ikna sampun ya, dalam menawi injing mucal ikna. Apa kan ini kampanye sari payu ya. Maka langsung dicubing ya ini bahaya kan ono. Wes ngaji ya sampun ya. Awakmu ngaji iki ngaji soyo kita ingin disebutkan gila lah kula sampun ngaos. Oh langsung Mbah Yai Hamid galen mesti ini. Mesti ini galen. Ini katanya pantas dari mandu. Wah, tertipu lah beliau. Alhamdulillah. Penting santri gak duit teknik. Santri bodoh teman-teman. Santri-santri itu loh. Coba jasa ini bahaya loh. Ngawur kan. Santri gak duit. Wah, tenan guys. Arti ini ngepe arti ini mau tua itu. Wah, penting tenan. Penting tenan ya. Alhamdulillah. Kalau kayak gue ngaku sini gue wow. Mbah Yai Hamid itu pancen kiai. Pancen kiai tenan. Hampir dalam semua langkahnya itu tidak pernah salah karena semuanya berdasarkan keilmuan. Tapi kan Mbah Yai Hamid tetap manusia, tetap menungso. Mesti kudu ono salah di antara salahnya yang nepek mantu kuwi mau. Ya ben ketok menungsane lho lho. Ya muga-muga pernikahan mereka berdua ini benar-benar sakit restu-restu membahagiakan semuanya.